Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Ini nih rumah kita. Rumahnya baru, Sakura. Aku kok belum pernah lihat rumah ini. Tunggu, rumah kita tengah jalan. Bukan di tengah jalan. Tuh, lihat tuh, warnanya bagus kan? Warnanya? Warna putih nih. Biasa aja. Terus sama. Bagusnya dari mana warnanya? Warnanya putih kan nggak ada warnanya. Itu bukan putih, ada pinknya dalamnya. Nih, liatin doang ada warna pinknya tuh. Kamu pasti suka warna pink kan? Aku suka warna pink, ya. Wah, enggak lah. Keren banget. Aku sukanya warna biru. Sebab pink semua nih warnanya. Wah, ini rumah impianku nih. Rumah impian? Impiannya tuh, kamu, katanya bukan kamu impianku. Katanya kamu sukanya warna pink. Enggak, kamu enggak lihat bajuku warna apa. Aku suka warna biru. Kalau kamu bajumu pink, berarti kamu suka warna biru, Sakura. Warna loh, biru. Kok aku suka warna biru? Warna pink. Tunduang deh, tunduang. Bagus kan? Biasa aja. Kamu ini lu gak asik deh. Nothing special. Dan lagian juga ini rumah lama kita. Ini rumah udah lama. Jangan-jangan. Lihat nih cerminnya rumahnya... nih. Masih berfungsi. Ya cermin, ya pasti berfungsi lah. Loh, biasanya cermin tuh kadang itu bisa retak loh, dong. Kan kadang kan kacanya kan ada yang retak. Tunggu. Gitu loh, ada yang pecah. Jangan-jangan rumah ada ini TV. Ada setannya. Gak mungkin lah. Tuh nih, serba black sama pink. Iya, waduh, kulkasnya black kosong. Sama pink, kulkasnya kosong. Mau makan apa? Waduh, dong. Makan angin. Nanti beli di rumah, jangan dong. Gak usah nanti, ayo sekarang kita keluar ke Yumar. Aku sekarang saja, aku mau lihat dulu nih. Aku udah lapar. Udah jam 9 nih. Ada, laparnya ditunda. Jamku sarapan pagi itu jam 7 batasnya. Tuh, lihat tuh. Ini warnanya juga, warnanya juga bagus. Wastafelnya bagus nih. Tuh, showernya tuh datang dari plafon. Teng, 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 teng. Wah, itu bukan dari plafon. Itu bocor. Bukan bocor, dong. Itu memang showernya dipasang begitu. Kok bisa? Ya iyalah, bisa lah. Semua di dunia Sakura bisa. Ya udah, ayo kita duduk makan. Wah, internetnya nyala. Tumben ada internet di sini. La, mana tadi internet nyala? Tuh di TV, TV-nya nyala monitor. La. Ayo dong kita joget-joget di tempat tidur. Tempat tidurnya lumayan gede loh, dong. Ini bisa buat aku, kamu, Cika sama Mami. Pusing. Sakura, tunggu. Sama kenapa kau joget-joget pakai sepatu? Tempat tidurnya kotor. Emang sepatu kamu bersih? Iya, dong, udah bersih, tapi bohong. Ayo, Cina Moral, Kuromi, kita pagi ini jalan-jalan, kita mau berenang. Ini toko baru kita. Kita punya toko. Wah, toko ini tas online nih, toko online. Toko tas offline, kok online? Leh, sini kan bisa offline, bisa online. Oh iya. Kayak telepon aja, kayak masa, internet. Masa aku mau bilang off online? Ya juga sih, kayak internet bisa online. Ya itu yang bisa dikirim pakai paket itu. Cina Morol, ceritain pake dong. Pakai ongkir. Ada apa ongkir aja tuh? Nah, di sini ada pohon-pohon nih. Yaudah, ini pohonnya nggak usah diceritain lah ya. Kenapa pohonnya ada lampunya bercahaya? Ya, biar bagus. Listriknya matiin. Siang-siang, kan pemborosan. Udahlah tuh, biar bagus. Nah, sini banyak tas nih. Tasnya bermacam-macam, tapi gede-gede. Jadi hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Tunggu, Cina Morol, kenapa ada tas belanja? Ya, kan kita tas elit. Kenapa tas belanjaan pasar juga dijual di sini? Aduh, tuh tote bag Melody kan bagus tuh. Lihat tuh, ini ada air pancurannya juga nih. Ada tempat parkir untuk motor mobil. Sini ada tanaman. Sini di dalamnya ya udah gitulah ya. Tanaman. Terus kalau pelanggan pengen makan-makan di mana dong? Pengen beli es krim? Ya nggak ada. Itu kenapa rak yang di bawah kosong? Ya memang begitu. Soalnya aku capek nawa tas lagi dan lagi juga tasnya nggak cukup. Ya udah. Ayo, kasih tahu Mio. Kok kasih tahu Mio? Mio nggak boleh tahu lah. Ikat toko kita. Iya, maksudnya kita butuh pembantu lah. Pembantunya kan saja lah. Kan aku kan juga jaga jadi kasir. Enak aja.
Tuh, lihat tuh, bagus kan? Ini kan toko tas juga punya aku, kita kerja sama nih. Jadi, aku yang jadi kasirnya, kalian berdua yang jadi pembantunya ya di depan. Jagain, buat narik pelanggan, tapi buat di dalam punya juga boleh. Heh, aku yang bosnya, kalian jaga di depan. Leh, hehehe, aku jadi kasirnya nih, kan aku kan warna biru, sini kan ada warna biru. Hah, Konomi, Cina Moro nggak adil, kita dikerjain. Ah, udah nggak apa-apa lah Melody, kan kamu kan sama aku nih, kita sama-sama jadi pembantu. Aku suka tas yang biru. Wah, lihat tuh katanya ada toko tas baru. Kita sejak kan mau liburan ke gunung ya, kita sepertinya butuh tas ransel yang isinya besar. Permisi mbak, ada tas ransel yang isinya banyak, karena kita mau camping ke gunung nih mbak. Eh, tanda-tanda, kayaknya ada tas cantik nih, ayo kita beli ini aja, tas cantik Aoi, ini. Aoi, kita kan butuh tas gunung, tas yang besar. Aduh, kamu lihat sendiri lah, tas ranselnya saja nggak ada, ini adanya tas lempang tuh kalau mau tuh tas yang tapi di sebelahnya. Tapi kan tas lempang kita nggak bisa ke gunung, udah nggak usah Aoi, kita pulang yuk. Eh, nggak apa-apa, mumpung ini ada nih tasnya nih, bagus nih. Eh, mbak, berapa ya mbak? Bentar, coba aku cek. Pasti mahal, Aoi. Melody, berapa harganya nih? 5 juta. 5 juta, mbak. Mahal amat. Eh, enggak. 1 juta. Waduh, mahal amat. Leh, masih lumayan loh, kan ada 4 juta. Hal ini kan promo. Wah, Aoi, kamu boros. Ah, udahlah, enggak apa-apa lah. Sekali-sekali lah aku beli tas. Dan juga tasku udah rusak tuh yang satunya. Terus, itu lempang. Tas ranselnya gimana dong? Kita cari. Hah, lumayan nih dapat 1 juta. Maaf ya Melody, tasnya kemahalan. Cika, aku ini lagi lihat internet, sepertinya ada tas murah-murah ini loh, bagus-bagus nih loh. Mana? Cocok buat aku, nih. Tuh, kamu lihat, yang warna oranye, bagus kan? Ini yang ungu kayak kodeku loh. Cika, kok kamu diem aja? Ayo, langsung kita jalan yuk. Capek. Eh, pesan secara online saja lah, aku malah gerak. Oh iya. Gimana ya sekarang? Ding! Halo? Iya, halo. Toko tas Cina Moral. Ya? Aku mau tas yang warna pink tuh loh. Yang bagus itu loh ya. Oke, siap-siap. Dikirim ke jalan mana ya? Ke jalan Konde nomor 1. Hah? Oh, yaudah. Kuromi, Melody, ayo cepetan ini kirimin paketnya. Tas warna pink ke jalan Konde nomor 1. Hah? Apa ayo jalan cepetan. Konde? Emang ada? Ada sih kayaknya. Udah yuk, ayo Melody cepetan. Waduh, nggak ada motor. Kamu aja yang ngantar, kenapa harus berdua? Sudah, kamu yang megang kardusnya, aku yang nyetir. Nyetir pakai apa? Motor lah. Mana motornya? Ya itu, kemana ya? Wah, jauh amat. Ngambil motornya sampai di apartemen. Bukannya orang itu di Jalan Konde? Enggak, itu di dekatnya Yakuza. Jalan Konde di mana ya? Aku nggak pernah dengar Jalan Konde. Wah! Kurami! Aduh. Kamu bisa nyetir nggak? Ya bisa lah. Cuma ini motornya kayaknya agak rusak. Bukan agak rusak. Kamu yang nggak bisa nyetir. Nah, aku bisa lah. Tuh nyetirnya oleng-oleng. Motor oleng. Wah, ayo, ini Melody, Jalan cepetan. Konde nomor 1. Iya nih. Ting-tong, 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 ting-tong. Wah! Ini tasku. Wah, punya kelinci sama punya Kuromi. Wah, so cute. Tasnya aku suka. Terima kasih lo ya. Ya, sama-sama. Harga tasnya 1 juta doang karena hari ini promo. Wah, iya. Terima kasih. Ini aku kasih bonus 1.000 rupiah buat Kuromi, 1.000 rupiah buat Melody. Hah? 1.000 rupiah gimana sih? Enak aja. Kita maunya bonusnya 1 juta. 2 juta. Aku 1 juta, Kuromi 1 juta. Buruan, ayo bayar. Hah, kok 1 juta? Aduh, yuk kita pulang yuk. Hah? Hey, woi.
Woy. Udah aku nyetir, kamu kelamaan. Lah. Ternyata yang beli maki. Udah, jangan berisik. Aduh, Melody kamu juga sama saja deh. Bukan, ini motornya salah. Kurami, motornya harus dimarahin dulu. Hah, ayo ya nih. Iya. Gimana sih masa suruh marahin motor? Hah, motornya aja jelek. Udah, yuk kita tidur yuk. Ayo, kita tidur di tempat kasir. Aku soalnya malas nih pulang ke rumah lagi. Yuk. Waduh, gimana sih? Udah. Dan lagian juga kesini sama ke rumah, dari rumah kita sampai kesini pun jauh. Udah ya, ayo kita tidur saja. Berisik amat. Labu-labu. Halo, aku Cina Moral. Hah? Kurumi? Dia kesambar? Sejak kapan Cina Moral jadi labu-bu? Emang sejak kapan Cina Moral suka labu-bu? Hah? Kurumi, kamu kenapa lihat ini? Matanya Cina Moral merah. Sepertinya bukan ini merah, Cina Moral Exe. Hah? Kok Cina Moral Exa? Tapi kok Cina Moral Exa kan gak begitu juga? Iya juga sih. Waduh, tling. Waduh, ada pelanggan masuk. Wah, terus gimana dong? Aduh, aku mau beli tas nih. Ah, jangan lama-lama lo ya. Aku soalnya mau ke toko buku. Udah, halo mbak. Sini ada tas yang bagus gak? Oh, ada, banyak kok. Waduh, kawan nih Melody kalau gimana, semoga si Cina Moral gak aneh-aneh saja. Iya. Itu kenapa temennya mbak? Temennya lagi kesurupan atau lagi happy? Oh enggak, lagi cosplay. Oh lagi cosplay. Tunggu dulu, cosplay itu apa? Aduh tuh loh yang apa, yang jadi apa gitu. Aku juga gak tahu sih. Udahlah, maunya peran jadi apa gitu kalau gak salah. Itu kan apa ya? Tas apa yang dipilih mbak? Udah ini nih, tas yang apa ya, yang warna biru. Yang warna biru 2 juta ya. Oke. Mbak, udah, mana uangnya? Komal banget, mbak. Lagi promo. Tang. Cina Moro, ada pelanggan. Jangan malu-maluin. Waduh. Oke ya, yaudah ini kubayar nih. Mbak, itu temennya sepertinya lagi sakit, mbak. Tang. Bawa ke rumah sakit aja, mbak. Oh, Naomi, kamu gak apa-apa? Woy, nama aku Fumi lah, Fumi Naomi. Iya, maksudnya itu kebanggannya Naomi. Sakit nih, Oh iya, baguslah kalau begitu. Loh, kok bagus lah? Iya, biasanya kan kamu suka ngerjain aku. Marahin dong, pula bubu. Hah? Kamu sih, makanya gak usah belanja di sini. Leh, kok salah aku? Dibilangin jangan lama-lama. Lama kali lah. Nah, udah, yuk kita pulang saja yuk. Aku gak mau lagi belanja ke sana. Waduh, gimana nih? Gimana bisa kacau nih? Iya, toko kita bisa sepi. Cina Moral, ayo buruan, kamu sadar. Labu-labu. Dia kayaknya suka buah labu. Labu-labu. Tapi ini kan gak Halloween. Labu. Lalala, kita ke toko tas baru nih. Sakura, pagi ini kan kita harus sarapan. Kok ke toko tas? Udah sarapan. Wah, labu-labu. 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 Labu-labu.
labu. Itu kan Cina Morol. Labu-labu, labu-bu. Aku jadi Cina Morol labu-bu. La-la-la-la. Waduh. Hai, Pak Gondrong, Bu Sakura tolongin dong ini. Gimana ya? Kayaknya kesurupan labu-bu nih. Aku tahu, Sakura. Ayo segera disunat. Kok segera disunat? Iya. Aduh, ya, Kuromi. Ide bagus. Kuromi. Itu kabur. Labu-labu, labu-bu. Cina Morol kabur. Aku jadi besar. Hah? Jadi besar? Waduh. Kuromi, itu labu, bu, Cina Morol. Wah, Sakura, Cina Morol kesurupan labu, bu ini pasti. Waduh, kok jadi besar begini, jadi kayak raksasa loh. Iya, ini namanya Cina Morol kesurupan labu, bu. Aku bisa lihat, itu ada dua boneka labu, bu. Ada dua boneka labu, bu. Di mana kok aku nggak lihat? Iya, hanya aku yang bisa lihat. Kita lemparin pakai boneka labu, bu, sebanyak 5 kali. Oh, ide bagus. Tapi bonekanya dari mana, Sakura? Gampang, dari sulap. Mio, sulapin. Waduh, tongkatku rusak. Iya, buruan, Mio. Kok tongkatku rusak? Aduh, masih gak bisa. Aduh, masih gak bisa. Kurang banyak lemparnya. Labu-labu, labu-bu. Wah, berhasil. Aduh, sakit nih. Wah, mengecil. Kempes. Kayak ban kempes. Kok kempes? Hah? Aku menghilang. Menghilang? Kemana Cina Morol? Waduh, Cina Morol jangan-jangan koit atau jangan-jangan jadi liliput. Hah, kebetulan Cina Morol hilang berarti toko tasnya punya kita ya, Kuromi? Hah, gimana sih, gak boleh begitu lah, Melody. Mio, kemana Cina Morol? Mio? Kok menghilang? Sepertinya Cina Morol... Hah, tiba-tiba muncul. Ada apa tadi? Ada apa? Cina Morol, kamu kesurupan dua labu, bu. Iya, tadi tuh begitu. Makanya kamu tiba-tiba jadi labu, bu. Jadi raksasa. Iya, kamu kerasukan labu, bu. Cina Morol kerasukan labu, bu. Kok bisa? Hah? Kerasukan labu, bu? Kalian ini mimpi ya? Pasal nanti aku waktu itu saja kok tiba-tiba aku ada di sini. Aku telat bangun atau gimana ya? Ampun deh. Cina Morol, kamu kerasukan dua labu, bu. Ampun deh. Gimana sih?